Punyanya siapa yang segede ini? Halo lur, ketemu mana karo aku ki raja ngakak. Oke lur, terima kasih sing wis tetep dukung channel aku, tetep nontonin video-video aku sampai saiki, sampai saat ini. Terima kasih banyak. Yang belum, caranya gampang, tinggal like, komen, dan share sebanyak-banyaknya biar saya lebih giat, lebih aktif untuk bikin video-video yang menarik buat kalian semua ataupun menarik buat diri saya sendiri. Nah, sekarang ini kali ini saya akan mencoba. Kalau biasanya konten-konten lain itu mubang atau rujaknya pakai pisang mentah sama sambel. Kalau enggak pisang mentah sama bumbu rujak itu, sambel rujak. Kalau saya enggak, ini mau mencoba yaitu pisang uli matang sama sambel osek hijau. Lihat nih. Gimana rasanya? Kayaknya sih rasanya kayak mang dodeng aleng, mang dodeng oleng. Salah lagi. Udah, nggak usah lama-lama, langsung aja mau saya coba rasanya kayak gimana. Ini mencoba pisang matang ini ya. Mau saya cocol-cocol sama sambal osek mentah. Itu sambal osek mentah pakai cabe hijau nih cabenya. Coba ya. Cucok juga, cucok. Rasanya cucok. Pedes-pedes asin campur manis. Tapi sambelnya pedes. Tapi ya gimana lagi ya? Inilah percobaan. Nah. Ternyata rasanya kayak apa ya? Kayaknya iro men. Boleh dicoba rujak pisang matang baru kali ini nih. Biasanya kan kalau merujak kan pisangnya pisang mentah setengah mateng itu kan, ini pisang bener-bener mateng tuh. Saya coba dicocolin pakai sambal. Enak sih, boleh dicoba. Sambelnya padahal udah manis loh, tapi manisnya kalah sama sambel osek cabe hijau. Cuma dikasih garam terus sama bawang merah dikit sama apa itu micin. Nagih pedesnya.
Biasanya saya nggak doyan sambel, nggak doyan pedes. Ini nyobain karena ada manisnya, tapi tetap aja. Saya nggak bakalan minum sebelum habis. Saya punya siapa ini, Lur? Punyanya siapa yang segede ini? Sambelnya loh, sambelnya Lur yang bikin gak tahan. Bukan pisangnya, ini rujak ala-ala raja ngakak. Sambel mentah, sambel osek. Habis Lur. 7 1 2 3 4 5 6 7 ya, 7 pisang uli dimakan sama sambal losek cabe hijau sambal mentah. Rasanya kayak mangode ngolaleng, ngolaleng, ngolaleng. Mantap. Ambilnya masih nggak habis. Oke Lur, terima kasih yang telah nyimak-nyimak terus. Jangan lupa yang belum dukung channel ini, kalian boleh request saya makan apa. Yang penting saya masih mampu, akan saya lakukan. Yang belum dukung caranya gampang, tinggal like, komen, dan subscribe. Share sebanyak-banyaknya. Terakhiran saya belum belum minum. Saya mau. Mantap Lur, ternyata pisang matang dimakan sama sambel, ternyata rasanya itu. Maknyos. Terima kasih, matur suwun. Kita ngakak dulu.